Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semua Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Maroke, siapa yang kalian menonton video ini, buat saudara-saudara serumpun aku, akak, pacik, macik, siapa yang kalian menonton video ini, semoga selalu keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya selalu dalam berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan bagi teman-teman gue ingatin, bagi yang masih bujang-bujang gitu ya, silakan menikmati kejombloannya, karena jomblo itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu permintaan dari subscriber channel ini, dan tentunya adalah salah satu follow Instagram aku. Kalian bisa melihat video ini. Nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini, yaitu dari Abang Jani 0129. Nah, dia kirimkan aku sebuah link nih, Malaysia Dai 2021 from Kuala Lumpur featuring KLCC in Merdeka Color. Oke. Nah, jadi channel kita ambil dari Iron Wong. Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sudah share link ada di dalam description box aku. Dan bagi teman-teman, aku ingetin lagi, bagi teman-teman yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat saran lebih bersemangat lagi. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Sahlan, silahkan follow di sana. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Asik. Oke, jadi seperti biasa kita langsung aja kita tonton videonya. Jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita tonton videonya gitu ya. Nah, jadi aku merasa penasaran gitu ya, karena negara Malaysia sih identik dengan sebuah kemajuan negara mereka gitu ya. Mereka lebih mengejar apa yang ketertinggalan mereka gitu. Jadi suatu hal apapun yang akan diajukan kepada kerajaan, nah jadi kerajaan Malaysia itu responsifnya itu cepat gitu, cepat ditanggapin gitu ya, untuk sebuah negara dan juga untuk masyarakatnya gitu. Oke, jadi seperti biasa langsung aja kita tonton video. 3, 2, 1, let's we go, boom. Oke. Heavy Malaysia Day. Right. Udah lama banget nih nggak ngelihat suasana Malaysia gitu ya. Karena Malaysia sekarang kan lebih banyak masalah pembangunan gitu ya, pembangunan pencakar langit gitu. Gedung-gedung tingginya banyak di sana gitu ya, selain ikon dari Petronas kembar gitu, menara kembarnya gitu. Oke. Wow. Awal-awal ngelihatnya aja udah semacam nonton movie gitu ya. Udah macam nonton bioskop gitu, men. Oke, ini di malam hari, negara apa? Menara Petronas ya, menara kembarnya itu. Dengan mimik-mimik lampu yang berwarna-warni yang memanjakan mata gitu kan. Petronas Twin Tower live out in Malaysia color dari Merdeka 31 Agustus 2021. Oke, ini ketika di malam hari ya. Nah, ini salah satu menara yang mana ikonnya itu menggambarkan bendera Malaysia. Keren sih. Wow. Luar biasa, luar biasa. Siapa sih yang punya ide yang sekreatif ini gitu loh. Keren banget sih. Wow. This is amazing, man. Jadi Sahlan itu dari tahun ke tahun ya kan ingin ingin berlibur ke negara Malaysia itu belum kecapaian gitu ya. Aduh, kapan sih? Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa secepatnya gitu. Corona habis dari muka bumi, insyaallah ya. Sahlan main-main ke negara Malaysia. Oke. Bukit Bintang. Wow. Keren banget sih. Kelihatan gitu ya suasana mobil yang berjalan gitu. Wow. Station berikutnya. Masjid Jami' RT Kuala Lumpur. Oke. Okay.
Wow, lambangkan bendera Malaysia. Siapa sih yang punya ide yang sekreatif ini? Serius, ini keren banget sih. Selain ikon apa namanya, menara kembar, dan juga banyak menara-menara yang unik di sana gitu. Wow. Ada juga ya gambar pemain bola Harimau Malayanya di situ ya. Keren. Wih. Wow, River of Life, oke, okay. Life, Pavilion Hotel. Wow. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi bagi teman-teman yang tahu itu menara kembar ya, menara kembar di negara Malaysia ya. Silahkan komentar di bawah, itu sebenarnya berapa tingkat sih gitu ya. Silahkan komentar di bawah karena terus terang sampai sejauh ini Salam belum tahu itu berapa tingkat sih. Apa namanya, menara kembarnya gitu. Terus terang sih Salam belum tahu. Bagi ya teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah ya, karena Salam juga lebih pingin mendalami, mengetahui bagaimana tentang negara Malaysia gitu. Tentunya Malaysia ya adalah saudara serumpun kita gitu. Jadi kalau tak kenal gimana ya rasanya gitu kan. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta gitu. Jadi kita harus saling mengenali satu sama lain, terkhususnya adalah Indonesia dan Malaysia gitu ya. Oke, okay. Wow, Petronas Twin Tower. Duh, dan banyak lagi menara-menara yang dibina di sana gitu ya. Wow, luar biasa banget sih. Iya. BNB Merdeka 118 Tower, oke. Buh. KL Tower, Kuala Lumpur Tower, oke. Buh. Bakal banyak ya. Menara-menara, gedung-gedung menjadi pencakar langit di Malaysia gitu. Wow. TRX 106. Nah ini dia nih, ala-ala tempat ibadahnya Chinese ya kalau nggak salah. Jadi Malaysia itu memang keren banget sih menurut Salam, karena mereka tidak memandang suku, ras dan agama gitu. Jadi dari mana agama manapun, dari negara manapun, mereka rangkul gitu ya. Mereka ajak lebih bersahabat gitu di negara Malaysia. Wow. Thank you.
Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Putrajaya, ini Putrajaya, iya betul. Jembatannya, lautannya, jembatannya, ya danaunya, anak-anak danau gitu ya. Dan juga lapangan Putrajaya, luar biasa keren. Wah. Salam maling Brik. Oke, Kuala Lumpur. Wow, ikon kembar ya, menara kembarnya tetap menjadi pandangan yang luar biasa sih. Wow, kalau dilihat dari jauh itu ala-ala macam berlian gitu ya di malam hari gitu, keren banget sih, gila. Wow. Oh, this is amazing. Okay, Petronas Twin Tower only sang in skala dari Merdeka Dua Dai. Wow. Jadi indah banget gitu ya, karena kebanyakan gimana ya, banyak mimik-mimik lampu di sana gitu. Jadi serasa di malam hari pun serasa hidup gitu ya. Wow. Petronas menara kembarnya luar biasa banget, cuy. Keren banget sih ini, serius dah. Wow. Duh. Menara kembar terus gimana ya? Terus menjadi ikon nomor satu ya di negara Malaysia gitu ya. Tidak ada bandingnya gitu dengan menara-menara di bagian tempat itu gitu ya. Karena lebih hidup menurut Salan sih menara kembarnya itu gitu kan. Dan juga menara kembar itu adalah salah satu ikonnya negara Malaysia. Oke, okay, happy day. Happy Malaysia day. Oke. Okay. Wah. Oke, okay, nah jadi video sudah selesai. Nah jadi bagaimana menurut teman-teman? Jadi aku menilai sih, nggak bisa dinilai juga sih ya, karena Salan juga belum ada datang untuk berkunjung ke negara Malaysia gitu. Jadi belum tahu lebih detailnya seperti apa gitu ya. Karena kalau melihat dari sebuah video, ini menurut Salan sih, Salan aja serasa serasa gimana ya? Serasa menonton film Mopis gitu. Di malam hari gitu ya, mimik-mimik lampu di negara Malaysia itu warna-warninya itu luar biasa banget. Dan menara kembar itu ya, Petronas menara kembar. Jadi bagi teman-teman yang tahu silahkan komentar ya, itu berapa tingkat sih gitu ya. Dan jika lo kita pandang di malam hari itu macam gimana ya, ala-ala berlian gitu hidupnya gitu ya.
hidup-hidup suasana lampunya gitu. Oke, nah jadi saya salah adegan sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Dan kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dan kekhilafan hanya milik kita manusia gitu ya. Jangan lupa juga kuatkan ukhuwah kita Indonesia dan Malaysia, harmoniskan ikatan dan hubungan kedua negara ini Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rupa, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita saling menghargai satu agama dan agama lainnya gitu. Oke, jadi saya Salan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.